alasan tanpa keluhan. Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tingkat kota Bengkulu mulai dilakukan. Penghitungan perolehan suara dilakukan oleh KPU, Bawaslu, Forkopimda, PPK, serta sejumlah saksi dari perwakilan pasangan calon. Setelah penghitungan di tingkat kota dan kabupaten, selanjutnya hasil rekapitulasi akan dibawa ke tingkat provinsi untuk dilakukan rapat pleno terbuka penetapan pemenang pemilu gubernur dan wakil gubernur Bengkulu oleh KPU Provinsi Bengkulu. Ketua KPU Kota Bengkulu Mata Wansyah mengatakan penghitungan suara ini ditargetkan selesai dalam satu hari, termasuk memberikan jawaban atas sejumlah rekomendasi dari Bawaslu. Saya kan telah dilaksanakan rekap dan setelah hasil di tingkat kecamatan. Tadi Bang ada rekomendasi dari Bawaslu Kota tadi gimana itu? Iya, sesuai dengan peraturan bahwa rekomendasi itu harus ditindaklanjuti dalam rapat pleno. Terus mari berjalan nanti apa rekomendasi itu ya akan kita sampaikan jawaban terhadap itu. Artinya akan ada perbaikan karena ketidakcocokan jumlah. Iya. Dan akan dilakukan perbaikan kalau itu dengan data akan dilakukan perbaikan dengan disaksikan bawaslu dan saksi ya. KPU memastikan hingga saat ini proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak memiliki hambatan, termasuk saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Terakhir, Pak.